Jadi karena kemarin saya dapat mystery boxnya sampah-sampah, jadi saya nggak terima. Jadi sekarang kita akan unboxing mystery box lagi. Tapi seperti biasa karena ini adalah konten mystery box Disclaimer dulu nggak usah ikut-ikutan beli mystery box Karena beli mystery box itu random banget Kadang untung kadang rugi Kalau mau pasti untung kalian bisa cobain shopback Shopback adalah aplikasi cashback yang pasti akan memberikan keuntungan setiap kalian belanja di e-commerce. E-commerce-nya apa aja bang? Waduh, banyak banget ya. Lebih dari 180 mesin online yang bekerja sama dengan Shopback. Jadi ada JDID, Lupa Bapak, Tokopedia, Blibli, terus juga ada wow, banyak banget lah. Dan ini adalah bukti saldo cashback dari semua transaksi yang pernah saya lakukan di e-commerce. Banyak banget kan? Lumayan lah ya buat tambah beli pulsa atau biaya ongkir. Makanya kalau mau pasti untung, nggak usah mainan mystery box seperti ini. shopee in aja dan mulai dari Shopback. Cara pakainya gimana? Nanti akan saya dimukan tapi sekarang kita unboxing dulu separuh lah dari box yang ada di depan saya ini Jadi ini saya beli total sebentar Ini saya beli dari namanya Novi Hall Shop ini ya Kalau untuk judulnya sih mystery box hadiah bisa berupa uang Terus ya itulah saya beli 15 Per boxnya itu cuma rp ribu rupiah Dan dia benar-benar mempackingnya menurut saya dengan anti mainstream gitu ya Boxnya pakai kertas kado

dan monitornya juga zonk ya karena ada screen bleedingnya oke jadi sekarang kita buka dulu box yang pertama nih ya apakah kita bisa dapat uang udah kayak jajan ciki ya kan ada tahu gak ya jajan ciki yang bisa dapat uang tuh nah dan di box pertama kita mendapatkan apa tereng sebentar ya ini nggak bisa saya raba-raba karena ada kardusnya kalau yang kayak kresek kemarin bisa tuh dan kita dapat, Weh, lucu nih apa nih ini kayak semacam lemari, tapi miniaturnya lemari tuh. Zaman saya ngekos dulu ya, ini ada lemari yang kayak gini nih, yang isinya itu baju-baju kayak gitu ya. Nah, ini ada lipsticknya juga. Wah, ini jatuhnya ke mainan ini ya. Coba kita buka dulu bahannya dari mana, dari plastik. Nah, ini lumayan nih, bisa buat isi micro SD card saya nih ya, tapi wah, langsung jatuh ya. Dan ini ada apa ini sweet donat tanako ini sepertinya aduh saya nggak tahu ini apa mungkin buat kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar apakah ini lipstick mungkin ya mungkin loh ya karena saya nggak pernah beli lipstick dan langsung di box yang kedua di box pertama untuk harga 10.000 menurut saya cukup unik lah ya jadi kita dapat ala-ala lemari seperti ini box yang kedua ini isinya gepeng seperti ini tapi tetap menurut saya ini penjual yang paling effort gitu ya karena boxnya bukan box yang apa adanya jadi dikasih kado-kado seperti ini jadi untuk para pembuat konten mystery box itu lebih experience unboxing-nya lebih oke okay gitu oke okay, dan kita coba lihat di box kedua isinya apa dan isinya wih lumayan ki ya lumayan ini ya dapat spidol isi 12 ya dan satu boxnya tadi kan 10.000 ya berapa spidol satu paket 12, oh 12 ribu Jadi untung 2 ribu ya Jadi kita taruh sini dulu Untuk yang dapat dapat ya Box yang ketiga Nah ini kalau saya kocok-kocok gak ada ya Karena dia ada pelindung kardusnya di di dalamnya Dan coba kita lihat Ini isinya apa Kayaknya sandal ya Kalau kita lihat dari dari bentuknya ya Sepertinya sandal Ah, ah. Bentar ya. Dan maaf kalau saya agak suaranya agak bindeng karena lagi enak badan. Us, Converse ki. gila ya. Kita dapat sandal Converse ukurannya 38. Ini bukan ukuran saya. Ini kayaknya Converse conversean ya. Ya, 38 mungkin kakinya Tomo lah, lumayan lah ya. Kalau saya 42. Jadi buat yang mau ngadu sepatu silakan ya. Ukuran saya 42. Enggak lah, canda. Dan ini box ke berapa? 1 2 3 4 ini ya. Ini box yang keempat sekarang ya. Dan di box keempat kita dapat mainan juga sepertinya ya. Wih ini dapat lukisan jadi ada kanvasnya cuman gak ada tintanya ya. Cuman kayak sendok terus tempat lukisan seperti ini. Jadi lebih ke semuanya ini lebih ke mainan ya. Ya kita belum dapat uang di sini ya karena tujuannya biar sesuai judul dengan penjual mystery boxnya bisa dapat uang katanya. Tapi belum dapat uang sama sekali. Oke okay, dan di box selanjutnya kita dapat apa ini smiling smiling face spring doll namanya ya jadi seperti ini ingat satu boxnya harga sepuluh ribu dan sepertinya ini dia ngejek nih sepuluh ribu minta bagus gitu ngejeknya ya sepuluh ribu ya dapat saya nih tuh ngek <tosok> eh rusak rusak hehehe loh kok udah rusak oh enggak ya ya lumayan lah ya buat di Thank you for the happiest year of my life. Aduh, wis, bu, bisa. Aduh, ya, 10.000 minta bagus, gitu katanya. Aki, box yang ke, uh, ini lumayan besar nih boxnya nih. Tapi dia boxnya besar ini isinya apakah sesuai? Jadi langsung aja kita buka dari sini dan kita tarik, ya. Kayaknya dapet cikra nih, kayaknya lo ya. Kalau dari bentuknya, oh bukan. Apa nih? Keranjang ya, ini buat tempat gula, kopi gitu mungkin ya it's okay lah lumayan lah lumayan lumayan lanjut sekarang box yang keberapa saya udah lupa ya karena dapatnya ternyata mainan semua gak dapat uang ya kayak dapat uang gitu misal uangnya 300 ribu gitu lumayan tuh saya beli 200 ribu dapat uang 300 ribu kan untung 100 ribu harusnya oke okay, dan di box selanjutnya kita dapat hahaha <laughs> kaki Kaos kaki terdapat kaos kaki, ya. Lumayan lah, ini ukuran L juga. <tuh> Oke, okay, lanjut biar cepat, ya. Karena sebenarnya masih ada satu box lagi yang ada 10 box isinya, dan itu versi komputer. Kalau itu, ini versi mainan dan uang, nih, kayaknya nih. Kita dapat masker, ya. Elah, kemarin dapat masker, sekarang dapat masker lagi, cuman yang ini versi lebih dikitnya ya kemarin isi 50 ini versi isi mungkin 25 lah dan yang ini isinya ini box keberapa saya udah lupa juga ya Wih, dapat apa nih dapat anti aging oh ini dapat masker ya Hanasui terus ini juga ada itunya masker apa namanya bagi kuasnya buat masker ya ah ya malah dapatnya aneh-aneh ya di sini ya Oke, okay, jadi sekarang kita buka box yang ke-9. Tapi sebelum itu, tadi kan saya ada bilang mau menemukan gimana caranya pakai aplikasi Sobek. Jadi tentunya kalian harus punya dulu aplikasi Sobeknya. Buat yang belum punya, kalian bisa download linknya ada di description box di bawah. Kalau udah download, kalian tinggal buka aplikasi Sobeknya dan pilih e-commerce mana yang mau kalian gunakan untuk belanja. Intinya, Sobek ini adalah pintu gerbang sebelum kalian beli online. Kalau nggak buka Sobek dulu, nggak bakal dapat cashback. Jadi, misal saya belanja mystery box yang ada di Tokopedia atau Blibli, ya tinggal klik aja Tokopedia dan Blibli-nya, dan nanti akan muncul keterangan cashbacknya. Kalian bisa baca-baca dulu untuk info promo dan cashbacknya, terus tinggal continue to app terus showback bakal redirect ke Tokopedia atau Blibli atau e-commerce manapun yang kalian pilih dan udah deh tinggal belanja aja seperti biasanya nanti saldo akan masuk ke akun kalian saat transaksi sudah terverifikasi minimal penarikan saldo 25.000 bisa ditukar pulsa dan 50.000 bisa ditarik ke rekening bank kapan lagi ya kan belanja malah dapet untung jarang banget belanja dapet untung makanya mulai dari Shopee dan sekarang lanjut kita buka box yang ternyata kata Kiki ini adalah nomor 10 ya boxnya jadi tinggal 5 lagi dan di box ke 10 ini kita Dapat apa nih Max 2000 nd ini apa coba kita lihat kok susah ya ngambilnya ya Isolatifnya dengan penuh-penuh keyakinan nih sama sellernya nih Ya kita dapat pulpen ya isinya lumayan tuh ya pulpen mereknya M2000 ballpoint pen Kebetulan kita juga lagi kekurangan pulpen Rp10.000 sih segini ke? nggak berapa segini ya biasanya berapa kalian tulis di kolom komentar lah ya karena satu <laughs> so boxnya ini isi 10 ribu dan menurut saya ini masih mending lah ketimbang yang kemarin yang isi isi seharusnya saya beli 15 box cuman datang satu box isinya monitor ya kan ya rugi apalagi monitornya kayak gitu ya tapi ya itu tadi misteri box itu ya perkara rugi dan untung makanya sobekin aja oke ini box yang ke 11 kita dapat apa nih Nuvo ya kita dapat hand sanitizer wih ini tadi jujur aja walaupun dapatnya receh tapi semuanya ini berguna banget buat saya saya nggak punya spidol saya nggak punya pulpen saya nggak punya kaos kaki baru terus hand sanitizer juga ini ada tempat micro SD tadi ya oke sekarang kita lanjut ke box yang ke pokoknya sisa tiga lah di situ ya dan di box ini kita dapat set apa nih ada dua nih kayaknya nih kita dapat Wih… ya yep menarik menarik ya semuanya ya jadi ini ada rubrik rubik ya saya nggak bisa main rubik tapi apakah ini pajangan atau memang bisa diputar coba kita lihat Wih, bisa diputar ya dan ini rubik kecil seperti ini dan kalian mau sulap gak sets lihat. hilang oke okay lah ya saya udah mulai gila ya karena dapatnya ampas semua Oke dan ini adalah ini gantungan kunci terus ada lampunya apa ini ya sebentar kita coba lihat dulu jadi ini adalah gantungan kunci bentar ya Oh uh, ini bisa nyala seperti ini ya tuh ya jadi ini gantungan kunci yang bisa jadi center juga tuh Oke kurang tiga aja dan kita lihat semoga aja di box-box yang agak-agak terakhir ini bisa dapat sesuatu yang menarik gitu ya karena sampai sejauh ini kayaknya belum ada clickbait buat judulnya nih. Apa dong judulnya ya? Wah, dapat kacamata gila ya. Kacamata, apakah ini kacamata minus atau kacamata biasa? Tapi kalau dari suaranya kayaknya 5 ribuan deh. Ya. Jadi seperti ini ya kacamatanya. Lumayan ya. Dia bukan kacamata minus atau silinder karena nggak ngeblur sama sekali. pantas kayak hmm. Gak berani bilang gak pantas ya. Oke ini box yang Hampir terakhir, pokoknya ya. Ya, <gifat> kita dapet. Ah ini buat Alfat nih ya. Jadi sikat gigi Kodomo dengan ada mainannya di sini. Ya karena Alfat itu kalau misalkan uh, odol yang nggak ada gambar gambarnya gini dia nggak mau tuh. Dan ini, ini aja ya. Kalau misalkan dia tahu saya upload dia pasti marah. Karena tadi bilang Mas upload sama aku ya. Eh syuting sama aku ya, gitu katanya ya karena dia udah tidur jadi ya saya syuting sendiri karena kalau sama dia nanti ribet ya. kini box terakhir nih. Jadi semoga aja dapat bagus. <laughs> Coba kalian tebak dapat apa ya? Dapat balsem Geliga tuh ya. Lumayan juga tuh. Saya juga sering pakai balsem asal kalian tahu ya. Jadi walaupun ini receh ya. Jadi kita recap deh ya. Kita dapat balsem balsem lang dan balsem geliga dan ngomongin soal balsem ada saya ada jokes nih semoga ini relate dengan kondisi sekarang jadi GPU sekarang yang paling murah itu ada di Indonesia namanya adalah GPU gosok pincaket urut ya balsem GPU kalian tahu nggak wah kalau kalian nggak tahu berarti kalian nggak pernah susah ya oke jadi ini kita recap ini ada ada apa lagi ini ya ya inilah ya jadi di mystery box seller yang ini kita dapatnya ya walaupun receh-receh tapi menurut saya masih kepake gitu buat saya balsam masih bisa dipakai bolpoin dipakai masker ini nanti saya lihat expirednya berapa ya karena takutnya nanti malah rusak terus sandal bisa dipakai intinya walaupun receh ini total beli berarti 200 ribuan saya dapat segini ya dan sekarang kita bikin di atau di part 2 ya ini saya beli di CUC komputer habisnya satu juta lebih isinya 10 box satu boxnya 100.000 ribu tapi biar lebih segmented gitu ya kita bikin di mystery box selanjutnya oke okay, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini sekali lagi nggak usah ikut-ikutan mystery box kalau mau pasti untung pakai showback aja dan sebelum saya pamitan ada info tambahan dari showback kalau di tanggal-tanggal gajian seperti tanggal 25 showback promonya bakal lebih gila-gilaan lagi jadi ada cashback yang lebih besar terus flash sale ada brand sale voucher dan diskon menarik lainnya info lengkapnya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi saya dikasih and see you on the next video Bye-bye! Compte amb la teva